Ada kalimat perempuan yang gak perlu ya oke, kalau perempuannya pengen dulu. Tapi itu kita bahas nanti. Caranya gimana untuk mendapatkan komunikasi yang meyakinkan supaya kita bisa memulai dengan tepat? Yang pertama dapatkan perhatian. Caranya apa? Suaranya dari keras itu mendapatkan perhatian. Berikutnya, salam dengan senyuman, ibu. Ini kayak Mbak tadi, waktu tiba-tiba juga kalau ngomong sambil tersenyum sehingga kita nyaman melihatnya. Jadi kalau bisa ibu juga itu pada saat mau menjadi suara public speaker ngomongnya pakai senyum, karena menurut kajian senyum itu memulai. Kayak maaf, kalau ada senyum maka orang yang melihat anda tersenyum juga punya kecenderungan itu tersenyum. Jadi sebetulah. Nah, orang yang tersenyum hatinya hangat. Orang yang hatinya hangat siap menerima banyak hal. Jadi kalau ada mungkin muncul kebut, kita mau nawarin nih. Nah, orang kira-kira apa-apaan nih? Senyum, smile. Apapun itu acaranya, smile. Selalu mulai bicara dengan senyuman. Kecuali ya memang ada musibah atau kan? Amin-amin, jadi jangan sampai anda harus bicara kondisi-kondisi seperti itu. Atau mungkin ada sambil senyum, misalnya tiba-tiba ada tetangga yang meninggal, ada yang ngomong, ya, sudah meninggal Bapak, adik mati, SWF Petrop, punya masih lagi kan? Sampai juga, sampai sekarang tangannya masih dicari. Ya, meninggal dalam kondisi mengenaskan. Tapi enggak, bukan, waduh, kalau gitu ya Bapak senyum. Tapi dalam urusan lain, kalau ngomong, boleh bicara. Senyum ya Bu ya? Senyum. Senyum gimana? Nanti saya ajarin deh. Jangan dipaksain, senyumnya sendiri tulus. Senyum tulus gimana? Dari hati ya. Oke. Gak ada yang tahu dari hati apa gak ada gimana? Senyum yang tulus sudah kelihatan apa enggak? Lihatnya dari mana? Matanya? Bibir. Bibirnya gimana Bu? Bibir, alis, mata. Emang apa ya? Senyum yang perlu ya. Pertama, ada sedikit kerutan di mata. Ya, ada sedikit kerutan. Mungkin tidak terlalu usia di sini. Ini bisa tarik kan perlu dari anaknya ya. Mengurangi kerutan Bu. Harus membuat kulit ya. Mulai gitu ya. Sampai agak bukit. Agak terang ke atas. Bisa dibedakan ketika ada senyum yang dipaksa. Ada senyum yang dipaksa gimana? Saya akan keluarga banyak. Terus senyum dipaksa atau malah dibedakan. Anda itu dari zaman-zamannya cover girl model yang suka jari.